Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Untuk malam ini kita langsung ke nahwunya dulu. Untuk sorof insya Allah kita belajar besok. Besok kita insya Allah belajar sorof hilal ya. Terakhir kita di pelajaran 17. Poin 11 tentang wudu sudah kita pelajari. Tinggal satu materi terakhir, poin 13 sudah. Coba kita cek dulu di modulnya, silakan dilihat. Pelajaran 17. Sudah ketemu ya soal 6 berlaku untuk latihan 13. Saya bacakan ya, mohon diperhatikan. Bagaimana penerapan fi'il samaha yasmahu? Ya, dari bab fa'ala yaf'al. Bab keberapa itu? Tiga ya. Fa'ala yaf'al, bab ketiga. Jawabannya samaha yasmahu artinya mengizinkan atau memperkenankan atau membolehkan. Dalam penerapannya fi'il ini bertakdia itu mengenai maf'ulnya dengan wasithah atau perantara huruf jar alam. Nanti di kitab DL3 akan kita jumpai pembahasan fi'il-fi'il itu ada yang menasabkan fi'il secara zatnya, yang maksudnya menasabkan maf'ul secara zatnya, ada yang menasabkan maf'ul biwasithah dengan perantara. Dengan perantara huruf-huruf jar tertentu. Salah satunya adalah sama hayasmahu ini. Kepada siapa mengizinkannya itu, nah itu diperantarai oleh suatu huruf jar, yaitu huruf jar lam, tuli. Jadi nggak bisa langsung mengenai maf'ulnya.
Misalnya, aku mengizinkanmu, asmahu laka, bukan asmahuka. Gitu. Hal-hal seperti ini perlu dipahami ya, karena nanti itu juga terkait dengan kesempurnaan bahasa Arab yang kita belajar. Sama dalam bahasa Inggris misalnya kan macam-macam ya. Misalnya ada look at, ada look in, look out, dan lain sebagainya. Itu nanti berbeda ya, ta'diyahnya itu berbeda maknanya gitu ya. Seperti misalnya taba ala dengan taba ila itu beda. Taba ya tubuh kalau berwasito atau bertakdia dengan ila artinya meminta ampun. Tapi kalau berwasito dengan ala artinya mengampuni. Begitu pula kata da'a ya da'u kalau bertakdia dengan ala itu artinya mendoakan kejelekan. Ya. Misalnya da'autu alaihi. Itu secara makna aku mendoakan kejelekan atasnya. Meskipun tidak ada kata-kata kejelekan, tapi itu maknanya adalah mendoakan kejelekan. Kalau bertakdiah dengan huruf jar lam, itu artinya mendoakan kebaikan. Da'autu lahu. Itu artinya aku mendoakan kebaikan untuknya. Nah, inilah urgensinya kita memahami ya wasaid atau wasitoh-wasitoh perantara-perantara antara fi'il dengan maf'ulnya. Ya, itu nanti mempengaruhi maknanya. Nah, samaha yasmahu ini dia bertakdia atau berwasito dengan huruf jar lam yaduli. Artinya, saya lanjutkan, pihak yang diizinkan atau diperkenankan diikat dengan huruf jar alam. Ya, baik berupa isim dhohir maupun dhamir. Contohnya di situ, misalnya, atasmahu li Zaidin bidzahabi ila baitika. Atasmahu li Zaidin bidzahabi ila baitika. Apakah engkau mengizinkan Zaid untuk pergi ke rumahmu? Li Zaidin. Ada huruf jarnya. Tidak boleh langsung atasmahu Zaidan. Tidak boleh. Baik. Contoh yang lain, sama hal mudiru lana bi anna dakhula maktabahu. Sama hal mudiru lana bi anna dakhula maktabahu. Kepala sekolah telah memperkenankan kami untuk memasuki kantornya. Lana itu dia hakikatnya adalah maf'ul dari samaha. Nanti maf'ul-maf'ul yang kemasukan huruf jar seperti itu rekan-rekan, itu sebutannya adalah maf'ul ghairu sharih. Ya, maf'ul ghairu sharih. Kenapa? Ghairu sharih itu artinya tidak jelas. Ya, ini tidak jelas mansubnya. Oke? Karena kemasukan huruf jar. Jadi nanti irobnya fi mahali nasbin menempati posisi nasab sebagai mafulusi. Sama contoh yang pertama tadi juga begitu, li Zaidin itu adalah maful ghairu sharih. Ya, maful ghairu sharih. Baik. Contoh yang berikutnya, aku membolehkan putriku mohon maaf, saya baca. Samahtu li binti fil khuruji ma'a zamilatihi. Oh, mohon maaf itu zamilatiha ya. Zamilatiha. Kembalinya ke binti. Samahtu li binti fil khuruji ma'a zamilatiha. Aku memperbolehkan atau membolehkan putriku
untuk keluar bersama teman wanitanya. Ya. Jadi li binti itu adalah maf'ul dari samahtu, ya, jar majrur fi mahalli nasbin, menempati posisi nasab. Begitu, guys. Simpel saja insya Allah masalah ini, jadi tidak perlu berdalam-dalam. Baik, kita kembali ke kitabnya dulu. Anugerah itu siapa ya? Adapun baru. You love me itu siapa? Ada you love me anugerah. Latihan 13 tuh kita baca. Ta'amal mayali, perhatikanlah apa yang berikut ini. Kita mulai dari Agus Suprapto, silakan nomor satu. Arju antasmaha li fil julusi huna. Baik, ganti. Arju ini Roja Arju berharap. berharap. Aku berharap. Nah. Ya, aku berharap. Aku berharap bahwasanya engkau mengizinkan aku. Itu an itu bukan ana ya. Oh. Jadi bukan bahwasanya, enggak usah diartikan. Aku berharap Aku engkau berharap mengizinkan. engkau mengizinkanku duduk di sana. Di sini, Bunda. Oh, di sini. Ya. Oh, Kaisar itu anugerah itu. Ya, Kaisar. Saya kira peserta baru, guys. Sudah mau kelar di L2, atau baru masuk peserta baru. Baik. Arju antas mahali fil julusi huna. Aku berharap engkau mengizinkan bagiku untuk duduk di sini. Ya. Fil julusi itu nanti muta'alliq ya, jar majrur muta'alliq kepada tasmaha. Maf'ulnya li-nya itu ya, jar majrur li. Maf'ul ghairu sharif. Baik. Abdul Khair berikutnya nomor 2. Arju an tasmaha lahu bil khuruji. Aku berharap engkau mengizinkannya untuk keluar. Baik. Arju antas mahalahu bil khuruji. Aku berharap engkau mengizinkannya untuk keluar. Lahu sebagai maf'ul ghairu sori bil khuruji muta'alliq kepada tasmaha. Tasmaha. Selanjutnya Abdurrahman, silakan nomor 3. أرجو أن تسمح لنا بالدخول. Nah. Aku berharap engkau mengizinkan kami untuk masuk. Ya, baik sama. Aku berharap engkau mengizinkan kami untuk masuk. Ya. Lana sebagai maf'ul ghairu sharif. Dudkhuli sebagai muta'alliq ya, kepada sama hayas maf'ul tadi. Satu lagi berikutnya,
Rahmat, silakan. Rahmat. Nomor 4. Arju an tasmaha lihamilin biziarat biziarat biziaratika. Baik, biziarotika, betul. Aku berharap engkau mengizinkan Hamid mengunjungi Hamid, mengunjunginya. Mengunjungimu. Dia mengunjungimu. Ya. Aku berharap engkau mengizinkan bagi Hamid untuk mengunjungimu. Baik, Khair Sam. Arju itu adalah fi'il dan fa'il ya. Kalau di i'rab arju fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu fi akhirihi li'annahu mu'talul akhiri. Jadi arju itu adalah fi'il mudhari' marfu' karena kosong dari penasob dan penjazem. Tanda rofaknya adalah dhommah muqaddarah di akhirnya karena dia termasuk mu'tal akhir. Ya, karena dia termasuk fi'il mu'tal akhir. Sudah kita pelajari kemarin ya, i'rabnya fi'il itu ya. Nah. Wa fa'iluhu apa fa'ilnya? Domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Itu fa'ilnya ya. Antas maha itu kira-kira kedudukannya sebagai apa? Sutriman? Bisa ada jawaban? Antas maha itu kedudukannya sebagai apa? Ya Ustaz, arju antas mahu. Kebetulan di sini lafadznya sama, arju antas maha. Arju antas maha. Antas maha itu sebagai apa? Antas mahu. Aku menunggu. Aku berharap. Antas mahu. Ustaz, apaan? Khair sahabat. Pak Agus Lim barangkali. Punya jawaban Pak Agus Lim. Antas maha itu sebagai apa? Mungkin mungkin fail ya Ustaz. Fa'il dari mana Pak? Fail dari Arju. apa nih Ustaz? Masih masih bingung Ustaz. Baik. Anas mungkin Anas silakan punya jawaban. Oh, maf'ul Ustaz. Antas maka dalam apa? Maf'ul. Maful dari Dari Arju. Arju. Baik, insya Allah. Jangan dilupakan rekan-rekan ya. An plus fi'il mudhari' itu apa namanya? Masdar mu'awal. Masdar mu'awal itu ada, hakikatnya adalah isim dalam bentuk yang lain. Sehingga masdar mu'awal ini bisa menempati posisi-posisi yang biasa ditempati oleh isim. Sudah kita terangkan itu ya. Bisa sebagai mubtada, sebagai khobar, sebagai fa'il, sebagai maf'ul bisa. Ya. Nah. Bahkan sebagai mudhaf ilaih juga bisa. Baik. Dirasakan saja maknanya. Aku berharap engkau mengizinkan. Berarti kata-kata engkau mengizinkan ini adalah terkena perbuatan dari harapan saya. Dari berharapnya saya. Apa yang saya berharap? Engkau mengizinkan. Berarti kata engkau mengizinkan ini sebagai objek dari harapan saya.
Jika kita masih bingung, silakan ditakwilkan antas maha itu menjadi masdar sori. Ya, nanti akan ketemu. Bagaimana caranya? Kita cari masdarnya. Antas maha itu kita takwilkan menjadi masdar sore, yaitu apa? Samaha yasmahu samahan. Itu samah. Ya, samahan. Kemudian kita idofahkan kepada domir yang melekat pada fiil tersebut, yaitu domir anta yang tersembunyi di dalamnya. Ya, diidofahkan sehingga menjadi domir mutasil. Samahuka. Ini masih bentuk awalnya, samahuka. Kemudian kita eksekusi berdasarkan kedudukannya. Ya, kedudukannya tadi sebagai maf'ul, maka dibaca secara mansub. Arju sama haka. Gitu ya. Arju sama haka li bil julusi huna. Begitu rekan-rekan ya. Itu namanya sebagai maf'ul. Baik. Juga bisa lagi ya. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang belum jelas? Nah, Ustadz mau tanya. Oke, silakan. Kalau lau samahta itu bisa diartikan pemisah. Bisa, bisa. Lau samahta. Kadang terjemahan-terjemahan itu fleksibel ya, sesuai dengan konteks kalimatnya. Lau samahta itu bisa diartikan permisi, bisa juga diartikan jika engkau mengizinkan dan lain sebagainya. Jika engkau mengizinkan kan kalau dalam bahasa kita kan permisi. Orang ketika ngomong permisi itu kan apa? Meminta izin hakikatnya. Ya. Permisi itu kan dari kata apa? Permit itu ya. Bahasa Inggris. Kan izin itu. Permit me. Baik. Pelan-pelan ya, mohon maaf masih kondisinya. Baik, cukup. Sekarang kita lanjutkan poin 14 itu ya. Hadhihi asma'u fusulis sanati. Ya, jadi mungkin bicaranya agak pelan-pelan dulu ya. Kalau agak kencang terus tenggorokannya agak terus. Hadhihi asma'u fusulis sanati. Ini adalah nama-nama pembagian tahun. Ya, maksudnya bagian-bagian tahun. Ya. Fusul itu jamak dari faslun. Ya, faslun itu adalah masdar dari fasola yafsil. Memisahkan atau membagi. Ya, jadi bagian-bagian tahun. Maksudnya adalah musim. Ya, jadi kalau dalam bahasa kita, ini adalah nama-nama musim dalam setahun. Kalau di Indonesia musimnya cuma dua ya. Musim hujan, musim kemarau. Ada lagi musim pemilu. Asyita'u itu adalah musim dingin. Ya, asyita. Ar-rabi'u musim semi. Rabi'. As-saifu musim panas. Lawan dari asyita. Dan al-kharifu musim gugur. Lawan dari arrabi'. Baik, intinya begitu ya. Baik. Kita lanjut ke kata-kata baru. Kita cek. Al-kalimatul jadidatu. Utlatun artinya libur, liburan ya, libur.
ke samping dulu, al-amul mukbili, ya, tahun depan, al-amul mukbil, tahun depan. Bisa juga diartikan masa mendatang. Ad-dubabu artinya lalat, jamaknya dubanun. Dubanun. Misru artinya Mesir. Kata Misru itu rekan-rekan, kalau ghairu munsharif itu maka artinya Mesir, negara Mesir. Jadi kalau Misrun dengan tanwin itu diartikan negeri. Ya, negeri. Di Al-Quran disebut itu Misran. Misran di situ bertanwin itu bukan maksudnya negeri, Mesir itu bukan. Ya, tapi maksudnya negeri, suatu negeri. Hudu'un tenang, ya, tenang. I'lanun pengumuman. Ahlun bisa artinya pemilik, bisa artinya ya, macam-macam ini nanti ya, bisa pemilik, bisa keluarga, bisa ahlinya dan lain sebagainya. Macam-macam sesuai konteksnya. Dzarfun jamaknya dzurufun. Nah, ini juga macam-macam. Bisa maksudnya dorok itu ya, kata keterangan itu. Tapi nanti kalau yang di hiwar itu maksudnya adalah amplop. Amplop dorof. Daudaun artinya kekacauan atau keributan. Asyaun dengan ain yang di fathah, asya itu artinya makan malam. Asya. Ilajun artinya pengobatan. Pengobatan. Sama hayasmahu tadi, ya, artinya sudah kita sebutkan. Mengizinkan, membolehkan, ya, memperkenankan. Zaro yazuru, berkunjung, mengunjungi. Pada ayat da'u memulai. Amkana yumkinu, mungkin atau memungkinkan. Bakia ya beko, bisa artinya tinggal atau tersisa. Basoko ya bersuku, artinya, mohon maaf, artinya meludah. Meludah. Baik, rekan-rekan, berarti walhamdulillah sudah selesai semua materinya, ya. Sekarang kita kembali ke keluarnya dulu, pelajaran Afwan Ustaz, di kelas. mau tanya Oh, dulu. jih, Pak Budi. Ustaz, yang tadi yang setiap kalimatnya itu, yang setelah antas mahali, itu kenapa selalu bentuknya ini apa jamak takhir ya Ustaz? Bil julusi, bil khuruji, bil dukholi, apa selalu apa bentuk kalimatnya seperti itu Ustaz? Harus selalu Jama menggunakan taksir yang mana Pak? Itu oh game. itu Itu bukan bil jama taksir ya, itu masdar. oh masdar oh Ye, apa julus. selalu Masdar dari jala saya jilisu julus. Ye, pripun? masdar itu bukan dia memper diperlakukan seperti halnya fiil ya apa isim ya Ustaz Jisim, Pak. Terus bagaimana maksudnya? saya melihatnya kok jadi seperti for seperti bentuk jamak taksir semua ya Ustaz. Enggak ya. Oh Afwan. bukan Pak, itu bukan Pak. Itu bukan jamak taksir, ya. Itu masdar. Masdar, nah. Masdar masih dalam bentuk mufrad bentuk aslinya. Ya.
julusun, julusani, julusatun, kan begitu tasrifan masdar itu. Ya. Jamak dari masdar menggunakan jamak muannats salim. Ya, Pak Budi, itu bukan bukan jamak taksir. Kalau itu jamak taksir, bentuk mufradnya apa, Pak Budi? Julus. Tidak ada. Ya, itu masdar masih bentuk mufrad, bentuk aslinya. Ya, sama juga dengan fil khuruj, fil dukhul. Ya. Nah. Yang dipermasalahkan kira-kira apa, Pak Budi? Yang belum dimulai. Bentuknya hampir selalu sama ya Ustaz. Bil julusi, bil khuruji, bil Jadi dukhuli gitu. kebetulan saja Pak Budi ya. Ya. Jadi kebetulan saja ini contoh-contohnya menggunakan masdar-masdar yang setipe dengan wazan fu'ulun. Ya, kebetulan saja. Jadi ya, tidak ada masalah ya. Itu hanya kebetulan saja. Oh, baik, Ustaz. Memang kata julus, furuj, dukul itu masdarnya dengan wazan yang sama, yaitu fu'ulun. Gitu, Pak Budi, ya. Yes, sekarang saya. Karena memang di kitab DL2 ini kita juga belum belum banyak mengenal masdar-masdar yang macam-macam, yang aneh-aneh. Gitu, ya. Dari Tulati Mujarot itu. Makanya di pelajaran masdar yang dulu, di beberapa itu semuanya dengan wazan fu'ulun. Ya, diambilkan dari fi'il-fi'il yang masdarnya fu'ulun. Belum di berikan dari masdar yang macam-macam. Tapi tetap sesuai dengan aturannya, bahwasanya tsulatsi mudzarat itu masdarnya sima'i. Oke. Jadi tidak ada rumusnya yang baku. Ini hanya kebetulan saja, Pak Budi. Oke. Jadi bukan dijadikan sebagai rumus. Oke. Baik. Bisa Syukran, dipahami ya, Ustaz. Pak Budi? Ya. Nah, yang ziarah itu kan masdar dari zaro yazur. Ziaratan. Baik, ada lagi yang mau disampaikan kira-kira sebelum dilanjut ke hewarnya? Sebelum ya, kita lanjutkan sekarang. Silakan dibuka di pelajaran 17 bagian hewarnya. Ad-Darsus Sabi'a Asyara pelajaran 17. Dibaca dua kalimat, yang pertama dengan Haris, silakan Haris. Lima kharajta min al-fasli ya Ammaru, kharajtu li ashrab al-ma'a. Mengapa kamu keluar dari kelas, wahai Ammar? Aku keluar untuk minum air. Ya. Asroba itu mansubnya kenapa, Haris? Karena ada alat penasob lam, Ustaz. Namanya apa itu? Lamukai. Lamukai atau lamu ta'lil. Lamu ta'lil itu adalah satu-satunya alat penasob yang ya berperantara dengan an mudmarotan secara jawas. Jadi maksudnya adalah begini, saya berikan sedikit keterangan dulu ya. Jadi an-nawasib, alat-alat penasob yang menasobkan fi'il mudhari itu nanti ada rinciannya. Ada yang menasobkan itu secara zatnya, bidatihi, secara zatnya tanpa butuh perantara. Artinya alat itu benar-benar langsung tek mengenai fi'ilnya dan langsung menasobkannya tanpa perantara apapun. Ya. Ini hurufnya ada empat, yaitu an, lan, idan, kai. Ini adalah empat alat nasob yang menasobkan fi'il mudhari' tanpa perantara. Jadi benar-benar huruf itulah yang menasobkan. Gitu. Ada empat itu kan. An, lan, idan, kai. Ya. Kemudian ada alat-alat penasob yang menasobkan fi'il mudhari itu
dengan perantara, dengan wasitoh, dengan perantara an gitu. Sehingga bisa dikatakan sebenarnya nanti yang menasobkan itu adalah an itu. Cuma karena annya itu mutmaroh tersembunyi, akhirnya yang dianggap secara zahir menasobkan yang alat-alatnya tersebut. Karena annya nggak kelihatan. Mutmaroh. Mutmaroh itu artinya disembunyikan. Ya. Setipe dengan lafaz domir dari akar kata yang sama. Domir, mutmar. Artinya tersembunyi. Nah, alat-alat yang menasabkan fi'il mudhari' dengan perantara ini dibagi menjadi dua. Ada yang an itu mudmarahnya secara jawaz, jawaz itu boleh. Maksudnya apa? Boleh dimunculkan, boleh disembunyikan. Karena hukumnya jawaz. Jadi annya itu kalau mau ditampakkan ya monggo, tidak juga nggak apa-apa. Hukumnya jawaz. Nah yang setipe ini itu hurufnya cuma satu yaitu lamu ta'lil ini. Atau namanya lainnya lamu kain. Ya, lamu kain. Versi yang kedua adalah alat yang menasabkan fi'il mudhari' dengan perantara an yang mana annya itu mudmarotan wujuban secara wujub ya secara wajib. Jadi benar-benar wajib disembunyikan annya itu enggak boleh tampak. Ya, tidak boleh terlihat. Ini hurufnya ada empat, ya, ada empat yaitu lamul juhud, ya, lamul juhud. Sebagian ulama menyebutnya lamun nafyi, ya, lamun nafyi. Lamul juhud itu sama dengan lamul ta'lil bunyinya, yaitu li. Cuma cirinya nanti lamul juhud diawali kata makana atau lam yakun. Itu namanya lamul juhud atau lamul nafyi. Ya. Kemudian yang kedua adalah hatta. Hatta ini ketika dia menasabkan fi'il mudhari' itu sebenarnya ada perantaranya, yaitu an. Cuma annya ini mutmaroh. Ya, mutmaroh. Dan sifatnya wajib mutmar, wajib disembunyikan. Sehingga karena annya ini tidak tampak, maka yang dohir, yang dihukum menasabkan ya si hatta itu. Gitu, sama juga dengan lamul sukun. Yang ketiga adalah fa' sababia, begitu pula dengan yang keempat wawul ma'ya, itu nanti insya Allah suatu saat akan kita dapatkan materi-materi seperti ini. Ini hanya wawasan awal dulu, bahwasanya alat-alat nasab itu ada yang menasabkan fi'il secara zatnya tanpa perantara, ada yang membutuhkan perantara. Yang membutuhkan perantara dibagi dua, ada yang mudmaroh secara jawaz, dan ada yang mutmaroh secara wajib, ya. Dan perantara yang dimaksud adalah an, ya. Baik, Fairinson. Jadi hakikatnya alat-alat nasab itu semua nanti larinya, ya ujung-ujungnya kepada an, ya kepada an, gitu. Lamu ta'lil itu ya pakai an, lamul juhud, hatta, ya. Kemudian fa sababia wawul ma'ia itu ujung-ujungnya nanti membutuhkan an untuk menasabkan fi'il mudhari. Kecuali yang tanpa perantara tadi ya berarti memang benar-benar alat itu sendirilah yang menasabkan fi'il mudhari-nya. Ada berapa tadi? Ada empat. Yaitu an, lan, idan, kai. Ya. Nah. Untuk yang idan dan kai itu nanti ada rinciannya, ada syaratnya, tapi nggak usah dibahas sekarang ya. Insya Allah suatu saat kita ketemu itu. Ya baik, insya Allah. Selanjutnya dengan Ferry, silakan Ferry. Walimah rojai yasirun ma'aka dan mengapa
Dan mengapa Yasir keluar bersamamu? Betul. Wa kharaja liyah liyah sila wajahahu. Betul, Masya Allah. Jadi kan. Dia keluar liyah Untuk sila untuk mencuci dosa layak silu. Untuk menyuci wajahnya. Wajahnya baik, Insya Allah. Baik. Jih. Berikutnya satu kalimat saja nih, karena panjang nih. Pak Budi mau nggak, Pak? Setelah ini Firman ya, Firman juga nanti satu kalimat panjang juga. Monggo Pak Budi. Oh, ada Ustaz. Ya Ustadu, ana uridu an ajlisa huna amamaka. Maka adi ba'idun anka wa man hunaka la aro wa min hunaka la aro ma taktaba alas alas Ilmu darahnya ada dipastikan baik. Kataba yak tubuh. kata Lima. kata 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 ma tak tubuh alas sabu rotin. Baik, alas sabu roti. Alas sabu roti. Baik, semoga dijadikan. Wahai Ustadz, saya ingin duduk di sini di depan Anda. Betul. Maka Adi. Mak Adun itu diartikan bangku, balik bangku. Oh, tempat Mak duduk gitu Adi, ya. Nah, bangkuku, bangku saya balik. jauh dari Anda. Nah. Dari sini Dan dari Hunaka, dari dari sana, sana. dan dari sana saya tidak melihat apa yang Anda tulis di papan tulis. Baik, Masya Allah. Baik. Oke, sambut sekap. Ya, saya pengen ini sebenarnya menginterogasi. Oke, nahu-nahunya. Cuma kondisinya sedang tidak memungkinkan. Jadi kita lanjut saja dulu. Jadi malam ini Anda semua masih aman. Insya Allah. Belum diinterogasi nahunya. Ya. Kenapa begini, kenapa begitu ya? Kedudukannya. Dan memang momen tiwar ini adalah momen murojaah ya, untuk menghadirkan kembali materi-materi yang sudah lama. Baik, sambut sekap Pak Budi, nyuwun di mute kembali. Firman silakan tentunya. Yumkinuka an tajlisa huna al-ana. Hadha maq'adu Hamzata. Hadha maq'adu Hamzata. Wa huwa ghaibun mundhu usbu'in. Isma'u ya abna'i. Tabda'u utulatul sayfi ba'da syahrin. Memungkinkan kami. Masih ada bawahnya itu firman. Aina tadhhabuna fi hadhihi atulati. Utlati. Utlati. Tadi ya. Ya, baik. Moga dia. Memungkinkan kamu untuk duduk di sana sekarang. Ini tempat duduk Guna Hamzah. Di sini ya. Ini sering salah-salah rekan-rekan. Guna, gunakan ya. Guna itu di sini, gunaka di sana. Ya. Moga diulang lagi. Memungkinkan bagimu untuk duduk di sini sekarang. Ini tempat duduk Hamzah. Dia tidak hadir sejak sepekan. Baik. Dengarkanlah, wahai anak-anakku.
Tabra. Kalian. Nah, hati-hati. Tabra. Tabda'u utlatus faihi. Oke. Failnya mana sih itu firman? Domir mustatir, sah. Takdiru Domir anta. mustatir. Takdiru anta. Berarti kamu gitu ya. Terus Nah, utlatus berarti apa? oh, file sih. Libur mulai. Oke. Nah, filenya mana filenya? Utlatu. Utlatu. Jadi begini, mohon maaf sebelumnya. Jangan punya mindset namanya file itu harus orang. Tidak. Bisa apa saja, ya. Jadi tabdau di sini bukan domir mustajir anta. Itu adalah domir hia. Cuma itu nggak kepake hianya. Kenapa? Karena filenya berupa isim zohir. Utlatu itu kan mu'anat, makanya fi'il mudhorinya menggunakan ta. Liburan musim panas mulai, gitu ya. Moga. Liburan musim panas mulai pekan datang. Aina Bulan tadhhab? depan. Oh, pekan depan. Bulan depan. Ya. Di mana kalian pergi pada liburan ini? Baik, insyaallah. Kemana kalian pergi pada liburan ini? Kemudian Diana ya, Diana, moga satu kalimat saja mungkin. Yusuf. Aina turi, aina turi du antat. Nah, atasnya dulu, atasnya belum. Atasnya, nuri du itu, moga. Nuri du an nat haba ila bila ila baladina. Kalau lamnya panjang itu berarti jamaknya, ya. Kalau balat itu lamnya pendek, kalau lamnya panjang itu baknya dibaca kasroh dan dia itu jamak. Ila, coba. Bila Ila. bila Nah, gitu ya. Bedakan antara baladun dengan biladun. Nuridu an nadhaba ila biladun. Artinya, Saya ingin ber Nuridu apa? Nuridu. Nuridu. Kalau huruf mudhorannya nun itu pertanda apa pelakunya? Itu kami. Kami, betul. Kami. Kami pergi ke Kami ingin Nuridu. Kami Kami ingin 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 pergi ke pergi ke negara-negara ya, kami. Negara-negara kami. Ya, mudik lah istilahnya gitu ya. Ini kan ceritanya, settingnya ini kan di Jamiah Madinah. Baik, lanjut berikutnya. Untuk Diana sudah cukup ya. Pak Bayu, monggo silakan Pak Bayu. Dua kalimat. Aina turidu an tadhhaba anta ya Hasimu? Uridu an adhhaba ila Misr. Baik. Kemana kamu ingin pergi ya Hisa, ya Hasim? Baik. Aku ingin pergi ke Mesir. Baik, betul. Selanjutnya Sutriman, silakan. Dua kalimat. Sutriman. Oke, Ustaz. Lima turi itu antadhaba ila Misra. Mengapa kalian pergi ke Mesir? Hati-hati domirnya ya. Mengapa? Hati-hati domirnya. Lima turi itu. Mengapa kamu ingin pergi ke Mesir? Baik, turidu ya, kamu ya, bukan kalian. Ya, Ustaz. Mengapa kamu ingin pergi ke Mesir? Uridu an adhaba ila Misra li azura ahi alladhi yadrusu fi jami'atil Azhari. Saya ingin
pergi ke Mesir di Azura untuk mengunjungi saudaraku yang belajar di Jamia Al-Azhar. Betul, Masya Allah. Khair. AF, silakan AF. Dua kalimat AF. Wa aina turidu an tazhaba anta ya Yusufu. Betul. Artinya. Dan kemana? Dan kemana kamu pergi? Ingin turidu ingin kemana kamu ingin pergi, wahai wahai Yusuf? Baik, satu lagi. Uridu an azhaba ila lin lun lin Landa. landana Landana, baik. Aku ingin pergi ke London. Betul. Di sebagian literatur mungkin dibaca Lundun dengan rekan ya. Tapi yang di sini kita ikuti yang di sini saja. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau ada perbedaan ya di kitab ini dan kitab itu misalnya, maka kita ikuti apa yang di hadapan kita. Ya. Selama itu bukan perkara yang prinsip. Ya, bukan perkara yang prinsip. Abdul Khair, silakan. Dua kalimat. Alla turidu an tazhaba ila Nah, baladika. itu bacanya bukan Allah. Kalau Allah itu dari kata an digabung dengan la. Jadinya lamnya ditasdid. Allah, gitu ya. Allah. Tapi kalau ini adalah A Hamzah Istifham bertemu dengan La Nafiyah. Jadi nggak usah ditasdid. Cukup ala, artinya tidakkah. Jadi rekan-rekan harus paham, okay? Next, berikutnya harus bisa membedakan kapan dibaca ala, kapan dibaca Allah. Gitu. Moga dulu. Ala turidu an tadhhaba ila baladika. Tidakkah engkau ingin pergi ke negerimu? Naam. Yeah. La uridu an adhaba ila baladi hazihi sanata. Uridu an adhaba ila landana li adrusa al-lughatal ingkiliziyata hunaka. Baik. Ya. Saya tidak pergi ke negeri saya. Saya tidak apa? Saya tidak ingin pergi ke negeri saya tahun ini. Saya ingin pergi ke London untuk belajar bahasa Inggris di sana. Betul, lain sama. Ya. Adi Purwanto berikutnya, silakan. Ala yumkinuka an tadrusa al-lughata al-inggliziyata fi baladika? Naam, la yumkinuni dhalika li'anna ahli baladi yadrusuna al-lughata li'anna ahla baladi yadrusuna lughata al-faransiyata wala yadrusuna lughatal inggrisiyata. Baik, baik. Ya, tidak. Apakah tidak memungkinkan engkau belajar bahasa Inggris di negerimu? Benar, tidak memungkinkan untuk saya. Hal itu. Hal itu dikarenakan
penduduk negeri saya Nah, hal itunya belajar tapi bukan hal itu karena hati-hati ini. benar Itu kalau dalam ilmu tidak tajwid namanya memungkinkan. nabr. Sebentar, Ade, sebentar. Didengarkan dulu saya bicara. Jadi potongan-potongan kata itu penting mempengaruhi makna. Kalau itu mengartikan nam tidak memungkinkan bagiku titik. Hal itu karena bukan itu. Karena dalika itu sebagai fa'il dari yumkin. Jadi berhentinya di dalika. Tidak memungkinkan bagiku hal itu. Gitu ya. Ya, itu dalam ilmu tajwid namanya nabr. Nabr itu adalah penekanan-penekanan kata itu harus tepat, gitu ya. Harus tepat. Ya, supaya tidak terjadi kesamaran itu tadi kerancuan makna dikarenakan penekanan-penekanan yang keliru, gitu ya. Baik, ulang lagi. Tidak memungkinkan bagiku hal itu. Benar, tidak memungkinkan bagiku hal itu. Dikarenakan penduduk negeriku, mereka belajar bahasa Perancis dan mereka tidak belajar bahasa Inggris. Baik, insya Allah. Dua berikutnya, Pak Agus Lim, monggo. Fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa fil ami al muqbili ya marwanu. Uridu an adrusa fi kulliyati syariati. Ya, baik, mohon diartikan. Pada jurusan apa? Fakultas nih, kuliah itu fakultas. Di fakultas apa? Di fakultas apa kamu ingin belajar? Pada Pada tahun tahun depan. depan, wahai Marwan, Yang... saya ingin belajar di Fakultas Syariah. Sari. Ya, leres. Kuliah, ya. Lamnya itu juga ditasid, ya. Oh, Kuliah. namanya. Nah. Transat. Rizami, kemudian Anas, silakan dua kalimat. La yumkinuni an adrusa bil atasnya ya, jamiati atasnya belum. Fi ayyi kulliyatin yang fi ayyi kulliyatin turidu betul banget. Anta darusa anta ya Musa. Oh ya. Ulang Ustaz ya. Fi ayyi kulliyatin turidu anta darusa anta ya Musa. Pada di fakultas apa kamu ingin belajar wahai Musa? La yumkinuni an adrusa bil jami'ati fil amil muqbili. Dzalika li annani maridun wa uridu an adhaba ilal wilayatil muttahidati lil ilaji. Tidak memungkinkan bagiku untuk belajar di universitas pada tahun depan. Baik. Itu dikarenakan saya sakit dan saya ingin pergi ke kemana nih Ustaz? Amerika Serikat. Wilayah Amerika Serikat. Amerika.
begitu namanya. Oh ya. Itu dikarenakan saya sakit dan saya ingin pergi ke Amerika Serikat untuk berobat. Untuk berobat. Betul. Ya. Yang pendek itu catatannya saya ya. Syafakallah. Syafakallah. Semoga Allah menyembuhkanmu. Sudah cukup. Kemudian berikutnya Gibraltar. Silakan. Satu kalimat saja. Ya Ustadz. Jadi kalimat terakhir persiapan Aulia. Aulia persiapan ya. Kalimat terakhir. Gibraltar. Ya Ustadz. Ya kadul jarsu yarinu. Jarosu. Ya Jarosu. Ya kadul jarosu yarinu. Arju antas mahalana bil khuruji al bil khurujil an bil khuruji ana qabla an yakhrujat tullabul akh tul qabla an yakhrujat tullabul akharuna. Baik. Wahai Ustaz, bel hampir berbunyi. Aku memohon kepadamu agar aku memohon agar engkau mengizinkan kami untuk keluar sekarang sebelum masuk para murid lain sebelum masuknya, sebelum para murid yang lain keluar baik insyaallah. An yakhruja di situ, nah itu dia pada posisi majrur sebagai madrub atau sebagai mudhof ilai dari qabla. Ya masar muhawal ya. Jadi yang saya bilang tadi bisa menempati posisi marfu, mansub maupun majrur. Baik terakhir Aulia monggo silakan. Ya fiya salasu tapo ikom yumkinukumul khurujul ana ukhruju bihudu'in. Baik. Ya, ya tersisa tiga menit. Memungkinkan bagi kalian keluar sekarang. Ya. Keluarlah kalian dihuduin dengan tenang. Rekan-rekan ketika bisa membaca seperti ini menunjukkan ya, Bismillah, alhamdulillah, itu menunjukkan akumulasi dari berbagai ilmu yang sudah didapatkan. Okay? Nah, itu adalah indikator. Ya. Jadi kalau semakin lancar kita membaca, itu menunjukkan akumulasi ilmunya juga semakin banyak. Okay? Nah, ya mungkin sama-sama sudah pernah mendengar, tapi ada yang setelah dapat ilmu terus bocor halus. Ya. Tanpa sadar ya hilang sedikit demi sedikit. Nah, ini tergantung bagaimana kita menjaga dan memelihara ilmu tersebut. Oke, okay. Insyaallah. Baik, sudah cukup dulu ya untuk malam hari ini. Alhamdulillah. Soal pertemuan berikutnya masuk ke pelajaran 18. Pelajaran 18 rekan-rekan itu mulai mengenali fi'il-fi'il mu'tal ya. Oh belum, ngapunten. Nanti fi'il mu'tal masih di pelajaran setelahnya. Ya, yaitu fi'il-fi'il ini ya, mudore, tapi yang untuk ala falu khomsa dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kami cukupkan dulu ya untuk malam hari ini. Kurang lebih.
Kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz.